Hari ini saya sedang berada di JS Nuansa Hotel di Kuningan, Jakarta Selatan. Saya menghadiri undangan dari PT Stanley Black Decker Indonesia untuk merayakan 100 tahun ya kelahiran atau anniversary DeWalt di dunia. Dan rencananya SBD Indonesia atau PT Stanley Black Decker akan mendatangkan produk-produk terbaru kurang lebih ada 200 tipe. Dan mudah-mudahan akan segera ya untuk tahun 2024 ini supaya kita bisa menikmati produk-produk terbaru yang digaransi secara resmi. Kita akan lihat satu persatu ya, kita spill produk-produk apa aja yang nantinya akan datang ke Indonesia. Let's go guys. Seperti ini guys ya, itu ada Bang Nunas nih, Bang Putra. Ada concrete destroyer ya, construction, kemudian metalworking, otomotif, woodworking. Kemudian tadi stage-nya seperti ini guys ya. Saya akan perlihatkan produk terbaru ya yang berwarna abu-abu dan ini limited edition. Kita akan lihat dulu guys. Nah seperti ini guys ya. Ini produk terbaru, ini kayak mirip combo gitu ya, satu paket gitu. Ada aksesorisnya juga seperti ini. Nah, kemudian yang lebih spesial adalah ini guys. DeWalt yang berwarna abu-abu ini adalah limited edition. Jadi hanya mungkin sekian ratus unit di dunia. Tapi sayangnya saya belum tahu harga yang nanti akan dijual di retail ya, kira-kira di harga berapa. Ya kalau secara model bentuk sih mirip dengan DCD805 yang belum pernah kita review. Yang ini berwarna abu-abu, sangat spesial. Kita akan lihat boot satu persatunya, ada tiga ya, construction, metalworking, otomotif, dan woodworking. Nah seperti ini guys ya, woodworking dan outdoor. Jadi di sini kita bisa lihat, ini ada jet washer atau jet cleaner, produk DeWalt, dan ini nih, jos banget ya, cordless, mantap. Menggunakan baterai flex volt, ya, ada dua, kemudian ini modelnya sudah ada kayak trolinya ya, sangat solid, ganteng banget guys. Di sini mempunyai tekanan di 110 bar ya, kita coba guys ya. Wih, cordless bisa begini guys, ini juga bisa di style ya. Untuk output dari keluarannya bisa fokus dan bisa menyebar mungkin di 30 derajat. Di sini ada gardening, ya mesin potong rumput dan ini sistemnya udah didorong. Black Decker juga lengkap guys ya untuk gardening ini. Nah ada Black Decker juga dan Black Decker ini juga cordless. Ada juga ini DeWalt, bukan berpenggerak bensin tetapi ini cordless ya. Chainsaw, mantep banget guys ya. Chainsaw. Dan ini sudah brushless pastinya, menggunakan baterai DeWalt FlexVolt 40 volt. Ya siap Mas Tian, ketemu di event barengan ya. Kita ketemu lagi. Pertama. Iya, setelah event. Mungkin 2 tahun ada lama ya. Iya, lama. Saya udah vakum lama-lama. Bentar lagi jadi vakum cleaner saya. Pertanyaan saya ke Om Ayi deh. Sekarang, siap. Di atas ini yang Om Ayi suka yang mana? Di atas ini yang saya suka, satu circular saw Stanley Fatmac. Oh, ini ya? Ya, jos ya. Kita udah pernah review. Yang kedua adalah ini nih mas, saya dulu pernah punya yang ini. Oh, ini pernah punya dulu? Pernah punya. Mudah-mudahan ini, SBD Indonesia mendatangkan secara resmi ya nggak? Iya, okay. Ya, mas, sehingga para konsumen, para user itu bisa menikmati garansi resmi. Kalau DeWalt 3 tahun, Stanley 2 tahun, dan Black Decker 1 tahun, enaknya gitu. Ini kepake banget sih buat di lapangan, kalau ya. Instalasi motong-motong ini enak. Motong-motong enak banget. Apalagi ini mata pisaunya kecil Mas Tian. Jadi kalau untuk multiplex nih, project-projectnya banyak banget guys ya. Waduh, ngeri-ngeri sampai YouTube-nya ditinggalin karena katanya lebih cuan bikin-bikin interior. Ini cus banget. Interior juga, ya YouTube juga cuan sih. Iya cuan. Maksudnya buat Om Ayi sih cuan, kalau buat saya sih kayaknya biasa aja. Kurang konsisten aja, ya kan? Nah ini kanan ini Mas Dian nih, ada juga Stanley nih. Ya, Stanley, apa namanya, table saw. Kalau di workshop pakai apa itu? DeWalt apa Stanley? Yang kuning, table saw-nya? Saya pakainya DeWalt sih. DeWalt ya? Ini saya, Mas Dian yang belum review nih. Oh, iya. Powerful banget nih, udah buat di project-project nih ya. Kalau pas dipasang, kitchen set-nya agak berubah sedikit ya nggak? Kadang-kadang kan tembok itu di customer suka nggak nyiku ya? Iya. Nah, perlu nih yang cordless-cordless gini nih Mas Dian. Ini keren banget sih. Ini sayang dipakai juga kayaknya nih. Sayang, buat pajangan aja. Iya, iya. Oke Mas Dian, aku mau langsung ke sebelah dulu ya. Oh, iya. Metalworking, otomotif. Terima kasih ya buat abang-abangan, Om Ayi dari abang-abangan. Udah kita maksudnya... Kolaborasi lagi ya. Ini nostalgia instant guys. Instan kolaborasi kan gak ada rencana ini. Iya. Okay. Mantap lah ya. Sukses terus Mas Tian. Sama-sama. Thank you, Om Ayi.
Stanley. Dari dulu Stanley ini hand toolnya sangat lengkap. Kalau Anda lihat di sini ya, ini meteran dengan berbagai macam tipe. Ya, dan ini sangat solid seperti ini ya. Ini dilapis dengan karet, jadi nggak licin. Produk-produk Stanley hand toolnya sih oke banget guys ya. Saya udah banyak juga review. Untuk misalnya kayak cutter ya, ada berbagai macam tipe, itu jos banget. Harganya juga nggak terlalu tinggi ya. Ini ada palu, mantep. Palu segala macam ukuran, ada juga gergaji manual ya. Ini hand tool Stanley. Mantep guys. Waterpass Stanley. Kalau kita lihat sisi kanan, nah di sini ada metal working. Cut off Stanley maupun Dewalt. Ada juga ini produk-produk terbaru ya, nanti kita masuk ke dalam aja biar lebih jelas ya. Ini motor kita bawa pulang aja guys ya, jos banget. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah metal working. Ada gerinda-gerinda, baik yang cordless maupun yang kabel. Ada juga ratchet. Seperti ini, yang digantung-gantung ini ya, DCD 999, kemudian ada sender, ada juga DCD 7781. Nah nih, saya akan perlihatkan guys ya, yang ini cut-off. Cut-off ini kita pernah review ya dulu ya, untuk yang Stanley, dan menurut saya untuk bengkel-bengkel las sudah cukup dengan harga yang menurut saya terjangkau. Ada juga ini impact driver. Ini juga terbaru. 12 volt. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di woodworking ini pas banget. Walaupun 12 volt juga dibekali dengan variable speed. Mantap guys ya. Ada juga ini guys. Gerinda cordless. Nah seperti ini. DCG 409. Di bawah saya ini adalah peraga untuk pengencangan maupun pembuka baut. Seperti ini guys ya. Ini DCF 892. Ya, kita bisa kencangkan. Kemudian bisa juga rilis dengan mudah. Nah, seperti itu guys. Wah, buat otomotif ini jos banget ya. Kita nggak usah capek-capek lagi pakai kunci gitu ya. Cepat. Apalagi yang ini guys ya. DCF 900. Jadi flagship-nya Dewalt untuk saat ini DCF 900. Saya pernah uji ini kuat membuka sampai dengan di 2100 Newton meter ya, menggunakan M30 gampang banget. Nah, ini ada juga troli ya. Troli buat mungkin tools atau juga barang-barang yang lain, solid produknya Stanley. Ada berbagai macam tipe ini ya, ada 3 tipe. Dan menurut saya harganya cukup terjangkau ya guys ya, kalau kita lihat di marketplace itu. Nah, ini produk terbaru lagi. Jadi tool bag dengan berbagai macam ukuran dan model dari Dewalt. Ini sih sudah mulai masuk ya ke Indonesia secara resmi. Jadi kalau Dewalt sudah masuk ke Indonesia resmi itu harganya bisa lebih terjangkau guys ya. Dibandingkan kita misalnya membeli langsung dari Amazon, dari marketplace luar negeri ya. Ini resmi dan tentunya ada garansinya juga. Termasuk torque system kayak gini guys. Ini solid banget. Ada berukuran kecil, menengah, dan besar. Juga sudah dilengkapi dengan troli. Di kiri saya ini adalah backpack. Backpack tapi ada juga rodanya guys. Ya jadi kalau kita mau... Ya, kita mau bawa-bawa gini misalnya guys. Ya, toolsnya kita masukkan ke sini, kemudian kita akan mungkin mereparasi ya di tempat customer kita atau instalasi-instalasi produk. Udah kita tinggal gampang banget guys ya. Kayaknya buat ke airport juga masih panas guys ya. Just nih. Di sisi kanan ini ada juga lighting ya. Ini cordless. Ini kalau nggak salah harganya di 6 jutaan ya. Ini udah launching dan ini sangat solid. Saya tidak pernah membayangkan ternyata sebesar ini. Kalau kita lihat di marketplace kan agak kecil ya kelihatannya ya. Ini jos banget. Kita juga bisa untuk naik turunkan ya. Untuk project-project di luar. Di depan saya ini ada juga demolition. Mesin bobok ya. Dan ini berbagai macam ukuran. Baik yang listrik maupun yang cordless. Lengkap ternyata produk demolition dari Dewalt ini. Dan kebanyakan sudah dilengkapi dengan variable speed. Jadi semua produk-produk demolisinya itu sudah dilengkapi dengan absorber gitu ya, peredam. Sehingga mengurangi getaran pada tangan kita nih. Nah, kalau kita lihat ini adalah produk katalog 2024. Tebal sekali ya. Ya, ini ada yang paling mencuri perhatian saya adalah table saw cordless. Dan rencananya SBD Indonesia, PT Stanley Black Decker akan mendatangkannya secara resmi tahun ini, mudah-mudahan ya, sehingga kita bisa menikmati produk-produk canggih tetapi di garansi resmi. Nah ini kebetulan ada tim ahlinya nih, masternya Bang Irfan dari SB Indonesia.
Selamat siang. Selamat siang, Bang Ayi. Lama kita tidak bertemu ya. Iya, lama nggak ketemu. Apalagi sibuk juga ya. Iya, iya, iya. Nah, ini saya lihat, aduh, ini cus banget nih Mas Irwan ya. 54 volt cordless. Woi. Ya, nanti kita akan juga launching nih, abang-abangan nih. Jadi kita akan launching juga untuk DeWalt Table Saw. Mantap. Jadi di hari ulang tahunnya DeWalt yang ke-100 tahun ini, jadi kita banyak membawa produk-produk baru. Terutama salah satunya lagi itu adalah ini, Table Saw. Iya, 60 volt. Jadi nanti jajaran Table Saw ini berarti yang di Stanley juga ada, yang listrik, elektrik. Kemudian DeWalt yang lama, yang listrik tetap ada. Yang DeWalt yang listrik tetap ada juga. Ada guys ya, jadi jangan khawatir. Mungkin kan ada juga ya, Bang Irwan ya. Woodworker maupun DIY yang sukanya listrik, nggak suka cordless juga ada. Benar, ya kan? Apalagi untuk alat-alat potong. Kebetulan ini lagi mau datang lagi yang baru guys ya. Nah ini garansinya bagaimana nih? Nah kalau ini garansinya itu sama seperti yang biasa, tapi hanya cuman bedanya ini karena dia ada baterainya. Baik. Jadi baterai ini kita garansi selama 1 tahun. Nah, kalau terjadi kerusakan baterai dan charger di bawah 1 tahun, ini kita ganti baru. Ganti baru. Ini yang saya suka dari warna kuning ini. Jadi 1 tahun. Beli cordless, mau bor, mau table saw, mau macam-macam yang berhubungan dengan baterai, tukar baru, betul nggak? Tukar baru untuk tukar baterai baru, dan charger. Jadi tapi kalau misalkan, ya? Kalau untuk mesinnya, baru motornya di baru di repair. Nah, selama 3 tahun tapi. 3 tahun. Ya. Kita spill dulu lebih dekat. Boleh, Mas. Ayo kita lihat guys ya. Ini gantengnya guys, kayak Bang Irfan ini ya. Kuning ini memang luar biasa nih. Seger banget. Ini kalau dijejer-jejer di workshop itu dipajang-pajang, bikin tetangga ngiler Mas Irwan ya, ya kan? Nah, ini berapa ini untuk mata pisaunya? Untuk ukuran blade-nya ini dia di 8 inch, Bang Ayi. 8 inch kan agak repot, tapi nanti DeWalt jual dong aksesorisnya ya? Iya, kita nanti jual juga aksesorisnya sama dengan yang table saw DeWalt. Table saw. Kita juga jual untuk table ini blade-nya. Karena untuk ukuran borsenya kan nggak umum, jadi kita masukin sendiri. Luar biasa, ini baterai guys, jadi kalau Anda yang penghobi DIY, biasanya listriknya kan terbatas, table saw wattnya tinggi ya Mas Irwan ya? Karena rata-rata table saw itu kan wattnya di atas 1800 kan, 1000 watt biasanya. Anda tinggal tenteng bawa ke carport ke depan ya, di garasi depan ya, bisa potong-potong multiplex, bikin lemari, kasih ke istri, senangnya bukan main ya. Benar Bang Ayi, jadi kita tidak membatasin orang untuk berkarya ya. Iya. Jadi makanya kita launching lagi, nanti ini table saw yang menggunakan baterai. Kalau meter saw-nya baterai launching nggak kira-kira? Baterai ini lagi on progress. Oh, on progress ya. Nah, woodworking selain ini kira-kira apa, Bang Irwan? Woodworking selain ini kita juga ada chainsaw pastinya. Chainsaw, jadi kalau misalkan Bang Ayi sekarang, apalagi sekarang kan musim, ntar lagi kan musim hujan, ada tanaman, ada mungkin tanaman di rumah. Untuk para penghobi. Mau kita spill suaranya? Boleh, gimana? Nah, ini solid banget guys ya. Jadi di sini kita langsung masukin baterainya di sini. Baterai flex wall ini bisa yang 9, bisa yang 6 juga bisa. Tapi kalau misalkan baterai XR yang biasa ya, ini nggak bisa. Karena ini generiknya dia flex wall ya. Mantap. Nah, jadi untuk ini dia sudah ada ininya juga, meter slot ya. Iya, meter slot. Terus untuk fence-nya ini sangat kuat, sangat solid sekali. Ya. Jadi nggak geser-geser ya, nggak goyang-goyang ya. Jadi sehingga nanti presisi. Untuk menggesernya juga enak ya, enak. Mas Irfan ya. Jadi dia lebih diputar, jadi lebih presisi ya. Jadi kita memindahkan per milimeternya itu bisa. Nah, misalkan 1 mili, kalau yang biasa kan kadang-kadang kencangan langsung sana. Langsung sana betul-betul. Iya. Terus di sini juga sudah dilengkapi sama meter ya, posisi 45. Iya. Jadi untuk sambungan-sambungan sudut ya, atau mungkin adu manis ya. Coba Mas Irfan, cara hidupnya saya nggak ngerti ini kalau yang canggih-canggih begini. Sangat mudah, sangat gampang kali. Brushless motor sudah dilengkapi dengan fitur brake. Jadi lebih safety, lebih aman. Lebih safety, lebih aman lagi. Aman. Build quality-nya sih mewah banget. Ya ini plastik, jadi, tapi ini untuk rangkanya ini udah besi ya. Jadi solid. Mantap ya. Kalau Anda udah punya baterai-baterai flex walk, udah punya circular saw-nya, wajib banget dipunya ini. Cocok ya, untuk nambah. Iya, untuk nambah ya. Tinggal baik-baikin istri aja gitu ya. Iya. Yang penting kan karya di rumah, bikin kitchen set, lemari, nah, sepatu ya kan. Oke, Mas Irwan, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih. Ayi, terima sukses kasih selalu ya untuk DeWalt Stanley Black Decker. Terima kasih banyak juga, Mantap. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kita tadi sudah spill satu persatu dari woodworking, metalworking, kemudian yang konkret ya, bor-bor bobok seperti itu. Dan ternyata ini memang jos banget. Koleksi-koleksinya luar biasa, terbaru. Dan mudah-mudahan ke depan PT Stanley Black Decker Indonesia akan mendatangkan secara resmi produk-produknya sehingga Anda bisa menikmati fasilitas layanan garansi resmi untuk DeWalt 3 tahun, Stanley 2 tahun, Black Decker 1 tahun. Tadi saya sangat terkesima ya dengan table saw, cordless, flex vault, luar biasa itu. Sebelum saya menutup video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Stanley Black Decker, jadi SBD Indonesia, yang sudah mengundang kami ya dari Abang-Abangan Channel untuk melihat
koleksi produk-produk terbarunya, ya kurang lebih ada di 200 SKU, 200 tipe yang nantinya akan datang ke Indonesia secara resmi. Mudah-mudahan ini nggak lama-lama ya, karena ini bagi para good worker ya, di metalworking juga, kemudian DIY, penghobi pasti menunggu nih ya koleksi-koleksi terbaru dari Timon. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari JS Iwansa Hotel Kuningan, saya Om Ayi, abang-abang aja.